Christine Yuki Kepro. Salam sehat untuk kita semua. Salah satu bidang bisnis yang terkena imbas akibat COVID yang melanda dunia adalah bidang bisnis untuk perkebunan serta lahan kafling villa resort. Dan sekarang saatnya COVID sudah melandai bisnis di bidang perkebunan menjadi investasi yang tepat. Siapa sih yang belum pernah ke Ciwidey? Kalau masyarakat Bandung atau Jakarta mungkin hampir pernah mendengar dan pernah ke lokasi Ciwidey. Nah, Ciwidey adalah salah satu kawasan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung dan sudah sejak lama dikenal dengan udara yang dingin, kebun stroberi, pemandian air panas, dan juga yang sudah sangat terkenal kawah putih. Makanya potensi di Ciwidey ini mengalami perkembangan dan pembukaan area-area wisata baru sehingga Ciwidey ini banyak sekali dan ramai dikunjungi. Dan dengan dibukanya tol Soreang ini membuat Ciwidey menjadi lebih dekat dan mudah diakses. Apalagi saat ini ada rencana pembangunan tol Soreang Ciwidey. Hal ini akan membuat Bandung Selatan makin berkembang pesat. Kafling Villa dan agrowisata Walini Avocado Land berada di kawasan Ciwidey yang memiliki pemandangan yang sangat bagus, sejuk, dan pastinya sangat menyenangkan. Lokasinya hanya berjarak 30 menit dari gerbang tol Soreang. Tersedia kafling dan agrowisata blok bisnis dengan luas mulai 5.000 sampai 20.000 meter dengan harga mulai dari Rp118.000 per meternya. Dapatkan investasi murah triple keuntungan. Yang pertama, kebun produktif alpukat menghasilkan omset ratusan bahkan miliaran rupiah. Yang kedua, kenaikan harga properti di Bandung nomor 2 di Indonesia dengan kenaikan mencapai 30% per tahunnya. Dan yang terakhir, potensi sumber income seumur hidup dengan kebun produktif. Dijaga dalam berinvestasi karena bisnis perkebunan ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda dan juga masa depan keluarga Anda. Silakan hubungi nomor kami di bawah ini. Saya Yohana Christine, saya percaya Anda akan tertarik dengan berinvestasi di bidang perkebunan ini. Salam sehat untuk kita semua!